Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Lur. Apa kabar? Mudah-mudahan semua diberi kemudahan, kesehatan, dan dijauhkan dari mara bahaya ya, Lur. Hari ini saya bersama dengan teman saya, Cak Saidul Mat, mancing tipis-tipis di sekitar Tungkut Industri, spot mancing di Waduk Sir Tungkut Industri, bosku. Sekarang jam 4 lebih, ini mancingnya mendadak, ini pengen mancing. Soalnya tiap hari ngiler lihat orang mancing sekitar sini. Kita nggak tahu spotnya di sini atau tempat yang lain, soalnya banyak waduk sekitar sini, Lur. Kita ada di belakang warung kopi sana ini, kita muncul tengah-tengah. Hari ini jam 4 sore lebih, tanggal 28 Oktober 2020, kita mancing tipis-tipis, Lur. Lainnya, Lur, dapat ikan, dapat hiburan. Yuk, cekidot. Ini bosku, suasananya, spot mancingnya, Waduk Sir Tungkut Industri. Kita ada di sisi seberang orang mancing itu, sebelah sana. Nah, di sebelah sana ada warung kopi besar, kita masuk. Nah, itu bapaknya lagi cari apa, ikan, lagi menjaring. Nah, kita mancing di sini ya, cari hiburan tipis-tipis bersama dengan Cak Saidul Rahmat. Nih lagi habis nge-grab, ini langsung meluncur ke sini bersama saya. Umpan kali ini kita bawa umpan cacing aja ya bosku, joran reel sama tegak. Yuk, kita awali mancing kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Cak, semangat. Oke bosku, kita standby dulu ya. Sekarang jam hampir setengah lima bosku. Nang kene amu matahari mulai tenggelam. Ale bengi ana kene. Kok mikir kono. Heeh. Ale peteng kene yo. Peteng gak ada lampu. Ini kita baru pertama kali ini mancing di sini bosku. Ya, kita enggak tahu keadaannya nanti seperti apa. Suasana seperti apa nanti. Mudah-mudahan kita dapat ikan, dapat gondolan, kita terhibur ya bosku. Ini mancing bebean ini. Ini si kembar ini satunya ada di bawah Mas Agung tuker kan. Jadi saya bawa satu. Nampak di seberang sana banyak yang mancing juga bosku. Nah, Cak Saidul sudah mulai. Banyak cacing nih, masih seger buker ini, saya kasih air. Coba ya, matahari mulai terbenam nih, agak ngelap ini, di sana enak adem lawanan dengan matahari. Kita nggak tahu ini apa spotnya, ini dangkal, dalam atau gimana, belum tahu bos.
kita pasang semua ya, siapa tahu dapat ikan babon, bosku. Camat, semangat. Apa camat dari BPN dah? Banyak yang mancing sebelah sisi di sana bosku, soalnya posisinya adem berlawanan dengan arah matahari. Oh. Iya, muter ini. Sebelah sana ada yang mancing. Kalau mancing sebelah sana enak bosku, ada kopi, warung kopi Wibian, enak nanti. Kita hari pertama kali ini di sini, kita masih mereka-reka, nanti suasana nanti gimana-gimana, nanti lain waktu kita bisa cari spot lain di sekitar sini atau kita datang ke sini. Kita masih buta spot sini bosku, hari pertama kali soalnya. Buat teman-teman yang biasa mancing di sini, tolong infonya dong, spot yang banyak ikannya, babonnya tuh tolong dikasih tahu, siapa tahu kita bisa nongkrong bareng. Tapi saya nanam kote ya. Siapa? Saya nanam kote. Iya. Hari ini itu. Kita di depan sini ada apa, tower listrik atau ya tower listrik bosku, diapit dengan air. Agak ulap bosku. Ikannya enggak di sini, sebelah sini, geser-geser ya. Saya ingin ngomong dengan kota ini, peta ini. Iya mas, ini kan peta ini. Oh, mana itu peta ini? Eh, mantap juga. Tapangan nih mas ya? Aku mau kemarin. Ya belum ada tanda-tanda kehidupan. Eh mas ya? Enggak. Tantangan. Oke bosku, kita makan dulu ya. Saya makan dulu, ini dapat bontotan dari Cak Saidul Mat. Alhamdulillah. Cak Saidul Mat bawa sarung ini kemana-mana, ini taat beribadah, ini sholat. Mantap bosku. Oh, pancing itu. Iya dah. Teman ketok itu. Pancing. Thank you.
Camat tak mantik ya. Bismillahirrahmanirrahim bosku, makan. Wow, menunya mantap bosku. Alhamdulillah rezeki, mudah-mudahan camat banyak rezekinya, amin. Nih, nasi sayur apa ini? Kentang, bumbu kuning. Makan dulu.